maksud saya manusia Indonesia ini kenapa? Kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kan harus kan berpadu. Itu bukan hanya dari sisi fisik dan perasaan, tapi juga dari apa? Apa ya itu tadi, rekayasa genetika itu loh. Kita cari-cari gitu. Maaf ya. Sekarang dari Papua ya. Papua itu kan hitam-hitam ya. Iya, tapi maksud saya begini. Waktu permulaan saya ke Papua, saya aku mikir, lah kok aku dewean ya. Tapi sudah banyak loh sekarang yang mulai apa blending jadi Indonesia banget. Ya. Betul. Rambutnya keriting karena kan Papua itu pesisirannya itu kan banyak pendatang. Sudah berbaur. Nah, maunya saya begitulah. Pidato Megawati ini menuai kecaman publik karena menyinggung warna kulit orang Papua dan menyiratkan anak-anak hasil kawin campur lebih baik ketimbang orang Papua asli. Seorang netizen bahkan menyebut ini indogenik, sebuah istilah yang menggaungkan gema eugenika. Apa itu eugenika? Eugenika adalah konsep memperbaiki mutu spesies manusia lewat perkawinan selektif dengan ciri genetik yang dianggap bagus. Paham ini punya prasangka soal kualitas manusia. Istilah ini dibikin Francis Galton, ahli statistik, demografi, dan etnolog asal Inggris pada 1883. Galton mengklaim kesehatan penyakit dan intelektual adalah warisan genetik atau ras. Kampanye eugenika sempat ramai digelar di Amerika Serikat awal 1900-an untuk mencegah individu yang dianggap gak layak punya keturunan dengan alasan memutus gen buruk di masyarakat. Bahkan ada seruan sterilisasi buat mengeliminasi mereka yang dianggap gak layak ini. Eugenika menempatkan orang kulit berwarna dalam posisi yang jelek, dan ini sering jadi pembenaran kolonialisme, imperialisme, dan perbudakan. Kasus ekstrimnya Holocaust, genosida Yahudi karena mereka dianggap lebih rendah.